ketarik nggak bisa nengok, terus udah gitu pundak kemarin geser, terus apa namanya hamstring ketarik, terus ada otot yang di bagian apa ya paha di bawah situ deh gitu, ada yang ketarik juga jadi nggak bisa ngangkat kaki lurus gitu. Ya namanya juga heavy duty sih ya, maksudnya bener-bener 6-8 jam itu kan lumayan juga gitu ya, tapi sebenernya juga udah sadar pasti akan ada konsekuensinya, yaitu ketarik-ketarik gitu. Akhirnya kita udah siapin juga kayak ada fisioterapis juga gitu. Jadi memang maksudnya untuk melakukan sesuatu jangan cuma sekonyong-konyong kita melakukan tapi nggak tahu gimana cara mengatasinya gitu. Jadi akhirnya itu siapin fisioterapi, jadi kalau udah mulai keceplek dikit apa segala macam dikumpulin sampai banyak, nggak tuh dikumpulin banyak banget ya, pergelangan tangan, leher, pundak, dengkul, pergelangan kaki segala, udah sampai 6, pak datang pak udah nggak kuat pak. Akhirnya dia pas lagi bener, ya Allah, orang mah datang ke sini buat benerin badan, kamu malah ngerusak-rusakin. Tapi ya gitulah, akhirnya I don't know, this movie, film ini tuh bener-bener bikinnya jadi kayak pengen-pengen ada lagi motivasi, ada pencapaian juga gitu. Bukannya maksudnya pengen, oh pokoknya pengen filmnya nanti kayak gimana. Enggak, tapi ternyata untuk kita niat untuk memperbaiki diri, untuk at least look good aja juga akhirnya gitu, banyak bonusnya deh, seneng. Lagi banyak senengnya sih sekarang.